Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos bi semua, balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah bos bi semua. Di video ini Oting mau kasih tahu gimana caranya membuat Google Form di Google Drive-nya bos bi. Nah, buat yang belum tahu, yuk disimak videonya sampai akhir ya. Di sini Oting udah buka nih Google Drive-nya Oting ya di browser di PC. Nah, yang harus bos bisa lakukan kalau mau buat Google Form baru itu tinggal klik aja nih di sini ya, di sebelah kiri ada tombol New. Itu tinggal diklik aja dan di menu pop-up-nya bos bis bakalan langsung nemu ini Google Form. Atau kalau misalkan nggak ada, bos bis tinggal klik aja nih yang More. Terus nanti ada bakalan muncul di sini atau di plus aja nih, di Connect More Apps kayak gitu ya. Nah, terus nanti langsung kita karena ada di sini kita klik aja Google Form. Nah, ini udah sebenarnya udah terbuat ya si Google Formnya yang baru. Nah, di sini tinggal bos bis edit aja. Ini misalkan form pengisian untuk karyawan baru ya misalnya. Sebenarnya bisa untuk apa aja sih, kayak bentuknya bisa kuis, bisa ada templatenya juga. Nanti mungkin di video berikutnya Oting bakal liatin gimana caranya kalau pakai template. Nah, di sini ada deskripsinya. Jadi misalkan misalkan form ini ditujukan untuk apa-apa-apa ya, bisa diisi. Nah, pertanyaan pertama bisa diisi di sini, misalkan apa. Nah, dia itu pertanyaannya bisa ditambahkan gambar, tinggal klik di sini, dan bisa bentuknya tuh formatnya macam-macam ya, ada yang apa ya, jawaban pendek, ada yang esai gitu, yang paragraf, ada yang multiple choice, ada yang checkbox bentuknya, ada juga yang drop down. Jadi macam-macam ya, ada juga yang isi pengisian tanggal atau waktu, itu macam-macam. Nah, itu kalau udah misalkan mau nambah pertanyaan berikutnya tinggal klik plus aja di sini ya, add question. Nah, ini langsung kayak gini, tinggal diisi lagi. Terus kalau mau nambah tinggal di plus lagi kayak gitu ya. Nah, kalau udah nanti tinggal di close aja, nanti di sini udah termasuk udah otomatis tersave ya atau tersimpan. Oke, itu aja gimana caranya kita bisa buat Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat buat bos bis semua. Mungkin di video berikutnya Oting juga bakalan bikin video lain tentang Google Form. Ditunggu aja. Nah, selagi nunggu jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.